Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat subscriber channel Puyuh Bima, hari ini saya mau berpetualang mencari di Kecamatan Pojal. Ya, kita lagi menuju Kecamatan Pojal, teman-teman. Ya, sebentar lagi kita mau nyampe di pinggir laut di sebelah selatan Kabupaten Tunggu. Di sana kita akan mengambil loki. Itu kalau bahasa orang Dompunya loki. Kalau bahasa orang Bima apa ya? Kawonggang ya, kawonggang. Jadi kita dapat informasi dari teman-teman yang sudah pernah ke Kecamatan Poja ini bahwa di sini banyak sekali loki atau bahasa Bimanya kawongga. Jadi saya ingin membuktikan bahwa di sini benar-benar ada loki atau kawongga tersebut, dan saya akan mencoba mengambil videonya. Ya, kata warga setempat juga tadi bahwa di sini banyak sekali logenya atau kawongganya. Jadi teman-teman, kita sudah mau nyampe di pantai. Ya, ini laut sebelah selatan dari Kabupaten Dompu di Kecamatan Woja. Lautnya sangat indah dan sepi, teman-teman. Ya, sebentar lagi kita menuju ke tambak warga, karena di samping tambak warga itulah tempat loge ataupun kawongga itu. Sobat-sobat subscriber channel Puyuh Bima yang baru gabung, silakan di subscribe channel Puyuh Bima agar kedepannya teman-teman juga bisa melihat video-video terbaru yang saya upload. Oke sobat, kita lanjut mencari logenya. Disinilah tempat logenya. Ya, teman-teman juga abang-abang ini sedang mengambil loge. Ini pakai karung. Ambil taruh di karungnya. Aun cawram ini tuh naringu potato. Inilah logenya, teman-teman. Ini bra. Jadi di sini baru sebagian, baru sebagian lokasi. Jadi kalau airnya surut, baru kita bisa melihat lebih banyak lagi. Iya, jadi loge di sini berserakan bahkan di luar, ya, di luar parit ataupun saluran ini. Ya, banyak sekali di sini. Ya, kita lanjut lagi ke tempat sebelah. Ya,
banyak ini sobat. Nah, di sini saya mengambil sendiri. Teman-teman banyak di sebelah, di saluran sebelah saya ngambilnya di sini. Nah, ini logenya. Jadi banyak teman-teman logenya di sini berserakan di pinggir apa namanya ini, di pinggir salurannya ini. Kalau airnya sudah kering betul, ini loge di dalam sini banyak sekali sobat. Jadi bagi yang ingin berkunjung ke Kecamatan Woja ini, bisa langsung ke Tambak Warga, sangat dekat dengan Kampung Woja. Ya, jadi ini banyak sekali loge-loge ataupun kawongga bahasa Bimanya. Nah, di sini jadi kita harus melihat dulu logenya, apakah logenya ini ada isinya di dalam atau tidak. Jadi tidak bisa kita asal ngambilnya saja, kita harus melihat isinya di dalam loge ini. Ya, siapa tahu kosong begitu atau logenya sudah mati. Oke sobat, beginilah cara kita mengambil loge ataupun bahasa Bimanya kawongga. Iya, kalau di Bima bisa dibilang di Laut Bima jarang sekali ya, jarang sekali. Kalau di Dompu, Kabupaten Dompu ini, tepatnya di Kecamatan Woja, ini logenya atau kawongganya ini banyak sekali. Jadi mohon maaf ya sobat, bahasa Indonesianya loge ataupun kawongga ini saya tidak tahu ya, tidak tahu bahasa Indonesianya. Mungkin ya di daerah-daerah teman-teman juga bahasanya ya beda-beda kan, tapi bahasa Indonesianya saya tidak tahu. Ya beginilah suasana di parit ataupun saliran tambak yang ada di sekitaran tambak warga Kecamatan Woja. Iya, beginilah cara ngambilnya. Itu yang di dalam air yang agak kehitam-hitaman itu banyak sekali logenya. Logenya banyak sekali. Kalau airnya sudah kering, itu kelihatan semua teman. Iya, sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman subscriber channel Puyo Bima, jangan lupa juga untuk mengaktifkan loncengnya agar video-video terbaru dari saya bisa teman-teman tahu bahwa hari ini saya mengupload video-video saya yang terbaru. Ya, oke teman-teman, ini sangat banyak sekali sini, juga jarang sekali warga yang berkunjung di area ini karena area ini sangat jauh dari apa namanya, dari pemukiman warga.
jauh dari pemukiman warga, cuman ada beberapa warga yang tinggal di sekitaran tambak ini, yaitu orang-orang pemilik tambak tersebut. Ya, loginya ini biasanya warga di Kecamatan Woja ini kalau lagi musim hujan, mereka akan datang mengambil logenya ini untuk dimasak, digoreng dan lain-lain sebagainya. Jadi logenya ini banyak sekali vitaminnya, ya. Salah satunya untuk menyehatkan organ-organ tubuh kita, begitu yang saya tahu. Baiklah teman-teman yang belum subscribe channel Puyuh Bima, silakan di subscribe ya. Yang mau kasih jempol silakan kasih jempol, yang mau berkomentar silakan berkomentar. Nah, banyak sekali nih teman vlognya. Oke teman-teman, banyak sekali nih. Kalau seandainya airnya di saluran atau di paritnya ini sudah kering, pokoknya sangat banyak yang di dalam air ini. Nah, yang hitam-hitam yang kelihatan di kamera ini adalah logi semua ya, cuman kita ngambil di pinggir-pinggirnya saja ya teman. Banyak sekali banyak yang mati. Oke teman-teman yang mungkin sudah pernah ke tempat ini di Kecamatan Woja, harus lihat ini baik-baik ini. Mungkin banyak teman-teman yang mati, tahu tempat ini, jadi subscribe ya yang sudah pernah kesini. Mohon di subscribe channel teman. Lojenya ini mati dan tidak ada isinya. Itu ini. Sudah banyak sekali nih. Oke, sobat, saatnya kita
kita berangkat pulang ke Bima.